السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أغنانا بأنواع الآيات والآلاء ونشكره على مزيد فضله الذي لا يحصى بالعد والإحصاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الرافع لشأن العقلاء والفضلاء الناصب للشريعة البيضاء الغراء وعلى آله وصحبه وَمَنْ لَمْ يَزَّالُ مُسْتَمِرِّينَ فِي اتِّبَعِ سُنَّنِ النَّبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Amma ba'd Wahai saudaraku seiman dimanapun kalian berada yang semoga senantiasa dijaga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah wahai saudaraku seiman di antara sifat yang paling buruk sifat yang paling tercela, yang tidak layak dimiliki bagi seorang hamba yang mengklaim mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih terjangkiti sifat tersebut. Sifat yang bisa membawa seorang hamba ke lubang dosa bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang bisa menghantarkan dirinya masuk ke lumpur kebinasaan, kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Tahukah Anda sifat apakah itu? Yaitu al-khiyanah sifat khiyat yang orang yang dinamakan al-khain dikatakan oleh para ulama al-khain huwa khana ma ju'ila amin ialah orang yang melanggar mengkhianati perkara yang dibebankan diamanahkan terhadap dirinya baik itu khianat yang berkaitan dengan hak makhluk ataupun yang kedua berkhianat yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Maka khianat yang pertama Khianat yang berkaitan dengan hak makhluk antar sesama manusia, baik muslim maupun kafir. Maka contohnya pengkhianatan di dalam masalah harta. Baik teman dengan teman atau orang tua dengan anaknya atau manusia secara umum. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, berapapun nominalnya, maka ketika ia melanggar apa yang ia amanahkan maka tetap ia dinamakan sang pengkhianat. Begitu pula dalam masalah kehormatan, kedudukan yang dititipkan olehnya, kedudukan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu taala terhadap dirinya. Begitu pula dalam masalah jual beli, bermuamalah antar sesama manusia, bermuamalah antar sesama teman. Contohnya ia mengurangi timbangan. Ia mengurangi timbangan, tidak jujur dalam bermuamalah. Begitu pula mengabarkan berita-berita khawak, menyebarkan berita-berita dusta di kalangan manusia. Maka semua ini diantara bentuk khianat yang termasuk dosa besar. Bahkan wahai saudaraku, bahkan diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan diantara calon penduduk neraka. Beliau menuturkan diantaranya wal khainul ladhi la wa indaqa illa khana yaitu sang pengkhianat sang pengkhianat yang tidak samar lagi. Artinya jelas di dalam dirinya terdapat sifat tamak, rakus akan perkara yang diamanahkan terhadap dirinya. Meskipun perkara itu remeh, meskipun perkara itu kecil, namun tetap ia berkhianat dari perkara tersebut. Wahai saudaraku seiman, apalah arti keimanan seorang hamba yang hari-harinya ia beribadah kepada Allah. Yang hari-harinya sibukkan untuk ibadah kepada Allah yang hari-harinya ia menuntut ilmu, yang hari-harinya ia belajar, yang hari-harinya ia mengajar dan mengajar. Begitu pula bekerja karena Allah. Maka ketika masih di dalam dirinya ada sifat khianat, maka apalah arti keimanan tersebut? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La imana liman la amanatal." Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba ketika ia masih terjangkiti sifat khianat. Wala la adalah. Dan tidak sempurna keimanan seorang hamba ketika ia belum bisa menaikan, menepati janjinya. Wahai saudaraku seiman dimanapun kalian berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khianat yang kedua, yaitu khianat yang berkaitan dengan hak Allah azza wa Dan inilah bentuk pengkhianatan yang terbesar dari sekian banyak pengkhianatan yaitu ketika Allah SWT menyuruh hambanya untuk mentauhidkannya tidak menyekutukannya dengan suatu apapun tidak menjadikan tandingan-tandingan dengan selainnya baik dari kalangan makhluknya benda-benda ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berada di alam semesta ini maka ketika ia melanggar ia mengkhianatinya akan perintah Allah Subhanahu wa taala maka ia telah binasa bahkan Allah Subhanahu wa ta tidak akan mengampuni dirinya apa kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah berfirman Inna Allah la yagfiru ayyashraka bihi wa yagfiru maduna dhalika lima yasha Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik artinya dosa besar syirik besar namun Allah akan mengampuni dosa yang dibawa ke syirikan. Wa keseiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam masalah agama Allah. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika seorang hamba tahu akan hakikat kebenaran, ia tahu akan hakikat kebatilan, penyimpangan dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya, dengan kefakihannya, pemahamannya, ia distorsikan, ia selewengkan unsur konsep yang berada di dalam agama Islam. Ia distorsikan Al-Quran, mana Al-Quran? Ia selewengkan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang membuat hal-hal yang palsu yang ada dalam agama Islam, yang memasuki agama Islam. Wahai saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingati kita. Mewaspadai kita, mewanti-wanti kita agar menjauhi sifat khianat. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Anfal? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunu Allah wa rasulahu, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ta Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Alu tafsir dari kalangan sahabat yaitu Abdullah ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya pernah menjelaskan kepada kita tentang firman Allah Taala ya ayuhal ladina aman apa kata beliau ida sami'ta qaulahu Taala ya ayuhal ladina amanu sam'ak. Imma khairun dihi, Wa imma syarrun tunha anhu Ketika engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman Maka simaklah Pasang telingam Bisa jadi setelah lafaz tersebut Adalah kebaikan Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap ta hambanya agar dilakukan Atau bisa jadi keburukan Yang harus dijauhi oleh hambanya maka setelah kalimat ya ayuh ladina aman di sini la tahunu bentuk larangan bentuk keburukan yaitu khianat janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan jangan kalian mengkhianati amanah amanah kalian jikalau kalian mengetahui wahai saudaraku seiman yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala mungkin cukup sekian Nasihat dari kami, semoga nasihat ini, nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi pemirsa yang menyaksikan live ini. Semoga Allah SWT wa taala menjaga kita, melindungi kita dari sifat khianat sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari nerakanya. Kebenaran semata-mata datang dari Allah dan Rasulnya Sementara kehilafan sementara kehilafan ketidak pengetahuan kami itu semata-mata karena kurangnya ilmu kami, karena kurangnya pemahaman kami dan dari syaitan rajim. Akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.